Diduga lalai tidak menggunakan alat pengaman saat bekerja di ketinggian, seorang petugas pembersih stasiun kereta LRT tak sadarkan diri usai terjatuh dari atap stasiun LRT Kuningan, Jakarta Selatan. Korban ditemukan tergeletak langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan. Menurut rekan kerja korban, insiden kecelakaan kerja diduga akibat kelalaian. Sebelum peristiwa terjadi, rekan korban sempat mengingatkan untuk memasangkan alat pengaman. Namun korban tak menghiraukan hingga terjadi peristiwa naas tersebut. Saat ditemukan, korban dalam kondisi setengah sadar dan mengalami luka di wajah.